Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan mengetes yaitu Kamera 25 ya. Ini unitnya dan ini buat Saktira yang di Shopee. Di sini kita bakalan pakai aplikasi dia ya, yaitu Canon Scantlebox Petite 9 namanya yang ini. Kita langsung aja masuk ke save ya. Dan kita bakalan masuk ke scan gear, tapi sebelum masuk saya di sini udah ganti namanya ya. Di sini udah saya ganti namanya pakai Saktira buat dokumennya dan di sini pakai PDF ya buat dokumennya. Oke, langsung kita masuk ya. Nah, ini tampilannya ya, tampilan dari itu ya, tampilan dari scan gear-nya. Di sini ada DPI ya. DPI ini bisa sampai 1200 buat unit ini. Dan di sini saya pakai color dokumen ya buat color modenya. Dan di sini ukuran kertas tentu saja pakai A4 ya. Oke, dan ini ya tampilannya. Dan di sini buat dokumen yang bakalan saya scan adalah dokumen yang ini ya. Ini dokumennya. Emang di sini agak kotak sedikit ya di atas. Nanti kita lihat hasilnya ya. Dan di sini ada tanda. Tanda panah ini fungsinya buat bocokin kertas di sini ya, biar pas sama ukuran A4 di sini. Ini pas jadinya ya, ukuran A4. Oke. Lalu kita preview dulu ya sebelum kita scan. Kita tunggu. Ini lagi proses preview. Nah, ini hasilnya ya. Alhamdulillah putih jernih ya buat hasil preview-nya. Di sini kita bisa perbesar. Oke. Ini udah ukuran A4 ya, udah maksimal buat kerupanya, nggak bisa diperbesar lagi. Oke, kita biar kita lihat hasilnya lebih jelas dan kita bisa scan ya. Di sini kita bisa scan dan kita tunggu ya. Ini lagi proses scan dan buat unit ini cukup simpel ya, cuma pakai kabel USB doang tanpa adaptor ya. Dan kelengkapan yang bakalan saya kasih itu sesuai dengan deskripsi, yaitu kabel USB plus copy DVD driver ya, serta unitnya. Dan hasil ini nanti saya bakalan kasih di DVD-nya ya. Saya cantumkan hasil ini di dalam DVD-nya biar sebagai bukti ya kalau emang pernah dites sebelum dikirim buat unitnya ya. Oke, kita di sini tunggu, ini lagi prosesnya. Oke, dan ini buat hasilnya ya, sesuai nama yang tadi saya kasih yaitu Saktira ya di sini. Sudah tertera Saktira ya di sini. Ini ya, Saktira. Kita langsung aja buka ya buat hasilnya. Nah, hasilnya ya. Alhamdulillah normal ya buat hasilnya, tanpa ada garis atau apa ya. Buat hasilnya alhamdulillah normal. Putih ya, putih jernih. Dan buat waternya emang dari kertasnya ya. Kayak gini, emang dari kertasnya, mohon maaf. Di sini saya pakai kertas yang ini ya. Dan di sini biar nggak ada salah paham ya, di sini saya buktiin ya, ini emang dari kertasnya. Di sini ini ya, dia dari kertasnya ya. Oke, sekian dari saya buat Saktira yang di Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.